Halo K-popers, bertemu lagi bersama saya Yusril Asri Mahendra di channel Yusril Kim untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terupdate seputar dunia per-K-popan yang telah kami rangkum dari sumber-sumber terpercaya. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, pastikan dulu subscribe channel ini karena tiap harinya kita akan terus mengupdate seputar dunia per-K-popan dan sayang banget untuk dilewatkan. Dan berikut adalah berita selengkapnya. An Junyoung selaku PD dari program Produce the Series keluar dari pengadilan dengan tangan yang diborgol. Menghadiri hearing di pengadilan Seoul Pusat, main PD Produce Series An Junyoung tiba di pengadilan pada jam 10:30 AM waktu Korea Selatan dan keluar pada jam 12:40 waktu Korea Selatan. Setelah dari pengadilan, ia menuju pusat penahanan untuk menunggu keputusan. Sebelumnya, pihak kepolisian diketahui telah mengajukan surat penahanan terhadap An Junyoung PD serta beberapa staf lainnya terkait manipulasi hasil voting. Sementara itu, keputusan ditahan atau tidaknya An Junyoung dan kawan-kawan akan dikeluarkan malam ini. Pihak kepolisian juga diketahui telah mengajukan pencekalan ke luar negeri terhadap An Junyoung PD, seorang chief producer CG dan juga kepada Wakil Presiden Starship Entertainment terkait dugaan manipulasi hasil voting. Seperti yang kita tahu bahwa kasus manipulasi suara ini mencuat setelah program Produce X berakhir. Dan hingga sekarang kasusnya masih terus diselidiki dan kita berharap semoga kasus ini segera selesai pastinya. Nah, akibat dari kasus ini tak hanya Mnet beserta kantor CG saja yang diselidiki, tapi beberapa agensi juga telah diselidiki oleh pihak kepolisian karena mereka diduga sebagai pemeran utama dalam kasus manipulasi suara ini. Dan kita berharap saja semoga kasus manipulasi suara ini tidak berdampak kepada masa depan dari artis-artisnya, terutama bagi X1 yang baru saja debut. Kita berharap X1 baik-baik saja pastinya. Nah, si Udel, itu adalah berita untuk kali ini. Ikuti terus perkembangan dari dunia per-K-popan dengan cara subscribe channel ini, like dan komen. See you next time di video berikutnya. Saya Yusril Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong.